mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mas Hidayu binti Saidi, pensyarah subjek atribut kejayaan graduan Seksyen 41, kerana telah membimbing kami dalam semester yang pendek ni dengan jayanya. Saya Syarul Nizwan bin Ismail, matric number SX22019EES S04, mengambil kos sarjana kejutaan elektrik dengan kepujian di UTM Space separuh masa. Saya dilahirkan pada 2 September 1986 pada jam 6 pagi hari Selasa. Dan daripada 6 adik-beradik saya yang sulung dan keluarga kecil saya pula, seorang memiliki seorang isteri dan 4 orang anak. Saya mendapat pendidikan pertama di Sekolah Menengah Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia. Seterusnya secondary school pun Sekolah Menengah Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia. Kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Teknik Ipoh, Seram Brush. Kemudian mengambil sijil kejutaan elektrik di Politeknik Ungkuk Omah. Kemudian mengambil separuh masa diploma kejutaan elektrik, dan sehinggalah sekarang saya mengambil separuh masa dalam sarjana muda kejutaan elektrik. Dari segi kerjaya, saya bermula bekerja dengan Tenaga Nasional Berhad pada tahun 2010. So, perjalanan kerjaya saya ketika dalam TMB itu, berbagai-bagai cabaran dan dugaan yang saya perlu tempuhi sebelum saya sampai ke tahap sekarang ni, iaitu sebagai juruteknik tertinggi. Sebelum saya melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah ni lah. So, dalam selain saya menumpukan dalam kejaya saya sebagai seorang juruteknik di dalam Tenaga Nasional Berhad, saya juga menjadi jurulatih kepada pasukan unit saya sebelum itu, dan saya juga menjadi salah seorang pekerja yang cemerlang untuk beberapa tahun ini, sejak 2018 hingga ke 2023. Ciri-ciri kepimpinan yang ada dalam diri saya ini menyebabkan apa yang saya kecapi sehingga sekarang lah. So, makna kata keberanian yang ada dalam diri saya itu membuatkan saya dah dapat apa yang saya inginkan. So, the next era adalah menjadi seorang jurutera yang berkaliber. Selain bekerja, saya juga ada conduct beberapa program CSR, antaranya Bakul Ramadan, dan juga conduct untuk membantu masa-masa banjir besar ketika tahun 2014 di Kuala Kerai dan Shah Alam 2018. Dan juga saya juga menjadi salah satu koordinator dalam penubuhan tim 4x4 TMB. Jadi saya juga menjadi salah seorang tenaga pengajar dalam khusus 4x4 di dalam syarikat saya juga. Itu adalah sebersikit lah mengenai ciri-ciri kepimpinan yang dan kejayaan yang ada di dalam diri saya yang telah saya kecapi sehingga kini. Diharap apa yang saya dedahkan ini dapat memberi inspirasi kepada penonton-penonton ataupun rakan-rakan pelajar yang melihat video saya ini. Sekian, terima kasih.